Halo teman-teman, kembali lagi di vlog ini. Sudah lama kita tidak bertemu dan sudah lama pula aku tidak bercerita atau memperlihatkan kepada Anda di mana tempat aku setiap hari lewat. Nah, di video kali ini aku akan lihatkan kepada Anda wilayah eksit tol Musi Landas. Keadaannya seperti ini teman-teman. Sepertinya sudah lama sekali teman-teman tidak ada atau belum ada pergerakan kembali secara fisiknya. Tetapi di beberapa hari belakangan ini sudah nampak ada aktivitas seperti kapal-kapal listrik. Telepon yang di pinggir jalan ini sudah tidak ada lagi, berarti sudah dipindahkan atau sudah dirapikan. Nah, kendaraan sebelah kiri ini kalau tidak salah sudah hampir atau lebih bahkan di 2 bulanan. Keadaan lalu lintas pada pagi hari ini di pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat, ya seperti inilah, padat-padat sedikit, lancar-lancar sedikit teman-teman. Nah teman-teman, perlu Anda ketahui atau untuk kita kenang bahwa tol ini di depan kita ini adalah overpass di Musi Landas. Sebelah kiri itu arah ke Palembang dan sebelah kanan itu arah ke Betung dan Jambi, bahkan Aceh teman-teman. Segitu dulu teman-teman kerinduan Anda tentang seputaran tol Palembang Betung, khususnya di exit tol Musi Landas teman-teman. Kita doakan semoga pekerjaan proyek jalan Trans Sumatera ini akan lancar dan selesai sesuai dengan target atau harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.